10. Adakah yang mengalami pas edit video di KineMaster ketika nambah lapisan tidak bisa dilakukan? Contohnya seperti ini. Lapisannya terbatas. Kita tidak bisa menambahkan lapisan lagi. Pusingkan. So pasti pusing. Pusingnya tuh. Sepusing. Ketika dia menduakanku. Pas aku sayang-sayangnya. Iya kan? Oke bosku. Aku akan membagikan cara mengatasi hal tersebut. Langkah pertama, buka KineMaster-nya. Sudah di KineMaster, kita coba buat proyek baru. Kita coba akan menambah lapisan. Oke bosku, di sini maksimal hanya 2 lapisan. Kita tak bisa menambah lapisan lagi. Lantas bagaimana caranya, supaya kita bisa menambah lapisan lagi? Oke bosku, kita kembali ke menu utama KineMaster. Sudah berada di menu utama KineMaster. Selanjutnya kita pilih pengaturan. Scroll ke bawah. Pilih pengaturan canggih dan eksperimental. Scroll ke bawah. Aktifkan mode lapisan video tak terbatas. Oke bosku, di sini terdapat peringatan bahwa menggunakan fitur lapisan tak terbatas dapat menyebabkan aplikasi mati atau menyebabkan masalah yang tidak diinginkan karena melebihi spesifikasi perangkat kita. Apakah kita yakin menggunakannya? Oke bosku, menurut pengalaman saya, fitur ini digunakan tidak akan ada masalah asalkan pemberian lapisan pada proyek tidak berlebihan. Jadi, sesuaikan saja dengan spesifikasi perangkat kalian masing-masing. Kalau berlebihan, KineMaster-nya akan berhenti sendiri. Atau bisa juga, editingnya akan terasa berat, alias lemot. Ruwet. 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 Oke bosku, kalau sudah paham, tekan, tetap lanjutkan. Kalau sudah, kita kembali ke menu utama KineMaster. Oke bosku, mari kita buka proyeknya. Apakah kita sudah bisa menambah lapisannya? Nah, kita sudah bisa menambah lapisan. Sekarang, mau tambah berapa lapis? Biar kayak kue lapis, enak, lezat, dan bergizi. Apalagi kuenya tidak beli, alias gratis. Itu kamu banget, iya kan? Oke bosku, demikianlah tadi cara mengatasi apabila kita tidak bisa menambah lapisan di KineMaster. Jangan lupa bosku, subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kamu tak ketinggalan cara-cara aku berikutnya. Bye!